kita buat slip knot, lalu kita buat rantai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita buat rantai sebanyak 52 rantai. Selesai membuat 52 rantai. Ini kita tambah lagi satu rantai. Lalu kita membuat SC. Skip satu lubang, kita mulai dengan membuat SC di setiap lubangnya. Isi setiap lubang dengan satu SC. Setelah selesai kita membuat SC-nya sampai ujung, jumlah SC-nya ini ada 52 SC. Kita lanjutkan ke row selanjutnya, yaitu buat 2 rantai. Kita balik. Lalu kita membuat HDC. Buat lagi HDC masih di lubang yang sama. Skip satu lubang. Buat lagi 2 HDC di lubang selanjutnya. Skip satu lubang, buat HDC di lubang selanjutnya. Lanjut, skip satu lubang. Ini di bagian terakhir, tinggal satu lubang, kita isi dengan satu HDC. Selanjutnya kita buat rantai satu, kita balik, kita akan membuat SC. Lakukan sampai semua lubang terisi dengan satu SC. Selesai membuat SC, setelah sampai ujung, kita lanjutkan buat rantai 2. Kita balik, isi dengan setiap lubangnya 2 HDC.
skip satu lubang, isi dengan 2 HDC. Lubang selanjutnya skip satu lubang, masuk lubang berikutnya, isi dengan 2 HDC. Lakukan sampai row ini selesai. Skip satu lubang. Ini tersisa satu lubang. Kita buat lagi satu HDC. Buat rantai satu, kita balik, kita membuat SC di setiap lubangnya. Lakukan sampai row ini selesai. Selesai membuat SC, sudah sampai ujung. Kita buat rantai 2. Kita ulang motifnya seperti tadi, kita membuat 2 HDC di lubang sini. Lalu skip satu lubang, buat 2 HDC lagi. Skip satu lubang, buat 2 HDC. Lakukan berulang-ulang sampai row ini selesai dan tinggi yang kita inginkan nanti. Setelah selesai, ini tingginya yaitu 25 cm. Lalu lebarnya itu 19 cm. Kita potong benangnya lalu kita rapikan. Oh ya, jumlah SC dari bawah sini sampai atas ada 29 baris. Lalu jumlah HDC dari bawah sini sampai atas sini ada 28 baris. Lalu kita hitung jumlah lubang dari sini sampai di sini yaitu 53 lubang atau 53 loop atau 53 SC. Ini yang terakhir kita membuat SC. Jadi jumlahnya ada 53 SC. Lalu kita hitung dari sini sampai sini itu 25 SC. Kita beri penanda seperti ini. Lalu skip 3 lubang atau 3 SC, 1 2 3. Kita ambil benang warna lain. Ini sudah bisa kita kasih penanda. Kita balik. Kita lepas. Kita buat rantai sebanyak 6. 1 2 3 4 5 6. Kita buka ini penandanya. Kita slip stitch di tempatnya tadi. Kita slip stitch. Setelah itu kita slip stitch lagi sebanyak 4. 1
2 3 4 Lalu kita buat 1, kita balik, kita buat triple crochet sebanyak 12. Selesai membuat 12 triple crochet, kita skip 3 lubang. 1 2 3 masuk lubang keempat. Kita slip stitch. Kita lanjut. Kita slip stitch lagi. 1 3 4 Kita buat slip stitch sebanyak 4. Buat rantai 1, kita balik. Kita buat triple crochet lubang sini, rantai 1, triple crochet lagi di lubang sini, rantai 1, triple crochet lubang sini, rantai 1, triple crochet ulangi sampai di ujung sini nanti. Sekarang kita buat triple crochet yang terakhir. Ini setelah kita buat rantai 1, kita buat triple crochet yang ke-13. Kita masukkan di lubang yang sebelah sini. Jadi ya Bunda, jumlah triple crochet-nya ini ada 13 triple crochet. Lalu kita skip 3 lubang, 1 2 3 masuk lubang keempat. Kita slip stitch. Selanjutnya kita buat slip stitch. 1 2 3 buat rantai 1. Kita balik. Buat double crochet tidak sempurna, yaitu 1 2 3 Lalu kita masuk, tarik benangnya ini di hakpen, ada 4 benang. Kita masukkan.
buat rantai satu. Kita buat lagi motif seperti tadi, satu, dua, tiga, tetap empat. Di hakpen benangnya tarik rantai satu, lakukan sampai lubangnya nanti terisi semua. Kita tinggal mengulang-ulang cara yang sama. Ini bagian terakhir sudah. Jadi total motifnya ini ada 13 motif. Buat rantai 1, lalu skip 2 lubang, 1, 2, masuk lubang ketiga, kita slip stitch. Kita slip stitch. 1, 2, 3. Selanjutnya buat rantai 1, kita balik. Kita akan membuat double crochet di lubang ini. Antara dua motif ini ada lubang, kita buat di situ. Kita membuat double crochet sebanyak 2, lalu buat rantai 1, buat lagi 2 double crochet di lubang selanjutnya, buat rantai 1, buat lagi double crochet sebanyak 2, rantai 1, lakukan sampai selesai. Skip 2 lubang, 1, 2, masuk lubang ketiga, kita slip stitch. Lalu kita slip stitch lagi. 1, dua, tiga, empat. Selanjutnya buat rantai 1, kita balik. Kita buat triple crochet di sini, di lubang ini. Buat rantai 1, buat triple crochet lagi di tempat yang sama. Buat rantai 1, buat triple crochet di lubang selanjutnya ini. Rantai 1, triple crochet di lubang yang sama. Rantai 1, buat triple crochet lagi. Lakukan hal yang sama berulang
sampai lubang-lubangnya terisi semua. Ini motif yang terakhir, yang ke-13, kita buat triple crochet, rantai 1, buat triple crochet lagi, tempat yang sama, kita buat rantai 1. Kita skip 3 lubang, 1, 2, 3, masuk ke lubang ke-4, kita slip stitch. Lalu kita slip stitch lagi, sebanyak 3, 1, 2, 3. Lalu buat rantai 1, kita balik, kita buat 2 double crochet di lubang ini, lalu rantai 2, buat 2 double crochet lagi di tempat yang sama. Selanjutnya, buat 2 double crochet di lubang ini. Lalu 2 rantai, buat 2 double crochet di lubang yang sama ini tadi. Buat lagi 2 double crochet di lubang yang ini, di lubang V tadi yang kita buat tadi. Dua rantai, buat lagi 2 double crochet di tempat yang tadi. Lakukan berulang-ulang sampai row ini selesai, caranya tetap sama. Selesai kita membuat motif yang terakhir. Ini motifnya juga ada 13. Ini kita skip 2 lubang, 1, 2, masuk lubang ketiga, kita slip stitch. Lalu kita slip stitch lagi, 1, 2, 3. Selanjutnya kita buat rantai 1, kita balik, kita buat triple crochet sebanyak 6, lima,
6. Lalu buat triple crochet lagi di lubang sini sebanyak 6. Lakukan berulang sampai row ini selesai. Caranya tetap sama. Kita membuat triple crochet sebanyak 6 di setiap lubang sini. Ini. Selesai membuat motif ini, kita akan skip 2 lubang, 1, 2, masuk lubang ketiga, kita slip stitch. Buat rantai 1, kita balik. Lalu kita buat SC di sini. Buat rantai 3, 1, 2, 3, kita masuk di lubang selanjutnya, buat 1 SC, buat lagi rantai 3, 1, 2, 3, buat SC di lubang selanjutnya, buat lagi rantai 3, 1, 2, 3, buat SC di lubang selanjutnya. Lakukan hal ini secara berulang terus menerus sampai row ini selesai. Ini bagian akhirnya, buat rantai 3. Setelah itu masuk di sini, buat SC. Selanjutnya kita slip stitch di sini. Kita slip stitch lagi di bagian sini. Lalu kita potong benangnya dan kita ini jadinya akan menjadi seperti ini lembaran. Lalu kita akan memasang puringnya ini. Ini puringnya saya lapisi dengan kain keras. Kita pasang seperti ini. Lalu kita jahit dengan jahit tangan keliling. Selesai kita pasang puring bagian dalam ini, kita lalu kita pasang kepala resletingnya. Setelah kepala resletingnya terpasang seperti ini, kita akan menyatukan bagian depan dan belakang ini. Kita masukkan begini. Kita jahit bagian depan dan belakang ini.
kita jahit sampai ujung sini. Ini hasilnya setelah kita jahit samping-sampingnya ini, hasilnya akan seperti ini. Ini dalamnya. Kita pasang kancing untuk mengancingkan ini. Hasilnya akan seperti ini. Untuk mempercantik juga, ini bisa dipasang tali pendek atau panjang. Ini kita pasang tali pendek untuk menjadi tas tangan. Kalau dilepas akan menjadi dompet. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.